Fabio Quartararo. Fabio akan lewat. Jadi gimana? Tadi udah dijelasin efek dari hujan membuat tadi sirkuit kotor dan sudah dibersihkan. Sirkuit tadi butuh waktu 1 jam untuk semua dibersihkan secara total. Jadi sekarang semua pembalap sudah memakai ban kering karena cuaca di sini sudah sangat-sangat panas. Yang tes bukan cuma KTM sama Yamaha, enggak. Ini semua sudah mulai siap-siap. Kita lihat tadi garasinya beberapa sudah terbuka. Ya, sebentar lagi kita akan lihat. Tiga tikungan menuju tikungan terakhir. Dan nanya Fabio mana? Fabio kembali ke pit. Dari sekarang kita akan lanjutkan live-nya ya.